Di channel ini, di channel Wib Gabut. Nah, kali ini guys, gue mau kasih tahu info. Gue juga baca lagi dan gue visual sampeinnya ini lewat video gue sharing lagi ke kalian, terutama para subscriber gue. Dan kalau ada yang baru mampir ke channel gue, welcome to my channel. Nah, di sini gue mau kasih 3 bila kita bermimpi berhubungan dengan motor. Oke, gak usah kebanyakan omong dan gue langsung artiin. Arti mimpi bernaik motor ada 3, yaitu apa aja? Pertama, yaitu bila kalian berkendara motor di dalam mimpi, naikin gitu ya, terus jalan, itu berarti kamu, artinya di mata teman-teman kamu ataupun di sekitar kamu, itu kamu menjadi orang yang baik bagi mereka. Dia menganggap kamu baik bagi mereka. Oke, kita lanjut yang kedua. Let's go. Digonceng. Bila kamu merasakan mimpi digonceng saat naik motor, itu berarti itu tanda akan terjadinya perpisahan bersama teman kamu. Nah, kalau seumpamanya di dalam mimpi kamu digonceng teman kamu, mungkin bisa terjadi ataupun tidak, walau alam, kamu akan berpisah pada teman kamu, entah dia beda kota nanti atau kemana. Nah, ini menurut Pimon Jawa ya guys. Kita lanjut yang ketiga. Let's go. Yang ketiga ini mungkin menarik ya guys. Bila kalian merasa mimpi naik motor bersama ibu kandung kalian sendiri dan kalian digonceng, atau bisa jadi kamu yang gonceng dengan ibu gonceng ibu kamu, itu bertanda itu menarik banget guys. Ini gue baca juga di web, akan terjadi hal yang membahagiakan buat kamu nih guys. Nah, menurut kalian di ketiga ini kalian pernah merasakan tidak guys? Nah, silakan komen di bawah. Dan apalagi kalian pernah merasakan mimpi, bakalan gue bikin videonya dan kita kuak bersama-sama di mitos fakta ini di channel Wib Gabut. Thank you guys, sudah 1600 subscriber dan dikit lagi udah mau menuju 2000. See you next video, bye bye, let's go.